besar dan perkasa sekali. Ayo kita cari tahu tentang binatang apakah ini. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas, aktifkan. Ayo kita cari tahu binatang apakah ini. Parung bengkok. Badan kuat. Sayap kuat. Cakar tajam. Elang. Elang adalah jenis burung buas dengan pandangan mata dan kuku tajam. Dia adalah penguasa langit. Tuan penguasa langit. Itu benar. Elang sangat perkasa sehingga dia membuat takut burung-burung kecil. Bagaimana bisa elang begitu perkasa? Anak-anak, menurutmu apa yang spesial dari seekor elang? Seekor elang memiliki pandangan mata yang paling tajam di dunia. Mata elang seperti sepasang teropong yang memungkinkan dia untuk melihat jarak jauh dengan jelas. Seekor elang bahkan dapat melihat bebek kecil di darat. Seekor elang dapat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menyelam dengan cepat untuk menangkap mangsa. Menakjubkan, aku tidak ingin tertangkap oleh elang. Aku punya ide, jika kita naik kendaraan, elang tidak akan dapat menangkap kita. Tidak pasti. Hah? Berikut ini, manakah yang menurutmu paling cepat? A. Seorang juara lari cepat. B. Mobil di jalan raya. C. Seekor elang. Itu benar, kamu benar. Ini adalah pelari tercepat di dunia. Ini adalah mobil di jalan raya. Ini adalah seekor elang. Seekor elang dapat terbang dengan kecepatan 300 km per jam. Jauh lebih cepat daripada mobil. Itu luar biasa, aku ingin terbang seperti elang. Apakah kamu ingin tahu cara elang belajar terbang? Anak elang sedang belajar terbang. Meski anak elang sedikit takut, dia berusaha dengan berani. Geser anak elang, jangan berbenturan dengan pohon. Anak elang akan bisa terbang. Ayo, anak elang akan bisa terbang. Ayo, anak elang akan bisa terbang. Selesai belajar cara terbang, menakjubkan. Kueki, apa yang telah kamu pelajari tentang elang? Seekor elang memiliki pandangan mata yang luar biasa. Dia terbang dengan super cepat. Elang hidup di tebing. Kamu benar. Medali apa yang harus didapatkan? Medali untuk penguasa panas. Medali untuk kesatria kuat. Medali untuk tuan penguasa langit. Medali untuk Tuan Penguasa Langit. Elang memiliki pandangan mata yang luar biasa dan terbang dengan cepat. Burung-burung yang lebih kecil semuanya takut kepadanya. Medali untuk Penguasa Langit diberikan kepada elang. Berikutnya, ayo kita kerjakan beberapa latihan. Ayo kita coba untuk menemukan elang. Elang. Elang.
Ayo kita lengkapi puzzle binatang. Elang mempunyai sayap-sayap kecil, benarkah itu? Elang memiliki sayap lebar dan dapat membumbung tinggi di langit. Elang memiliki pandangan mata yang luar biasa, benarkah ini? Elang memiliki pandangan mata paling tajam di antara binatang-binatang dan dapat melihat mangsa dari kejauhan. Elang terbang dengan kecepatan rendah, benarkah ini? Elang terbang dengan kecepatan yang lebih cepat daripada mobil. Kamu telah menyelesaikan kursus, kerja yang bagus.